Ethan Isno, Raraka masuk pegawai pengadil dan juga pemain-pemain untuk kedua-dua pasukan. Ia mahukan kemenangan pertama mereka secepat mungkin. Dan untuk kesebelasan utama buat projek FAM MSN, ada empat pertukaran di sini, termasuklah pada penjaga gol di mana Nabil Ashraf masuk menggantikan Aiman Wahi yang dibolosi sebanyak 4 kali di Terengganu. Ya, jadi untuk Kelantan, 3 pertukaran dan juga pertukaran formasi 4-3-3. Jack Hindle ialah striker tunggal, tiada Nur Syamil Ghani. Dan kita akan melihat Yogaraj sedikit naik ke atas. Dan berkemungkinannya beberapa pertukaran yang akan menyaksikan kedua dengan Haziq Subri akan memulakan perlawanan ini. Dan kesilapan yang dilakukan, terus saja rampasan dilakukan. Jack Hindle mempunyai peluang terlepas isu, tetapi gagal untuk melepaskan rembatan. Tetapi cubaan yang dilakukan oleh M. Yogaraj Haras, cuba untuk melepaskan diri dan jatuhan untuk sepakan percuma. Satu posisi ideal untuk menguji arisan pertahanan dan juga penjaga gol Kelantan dari sini. Ya, sedikit kelakabut juga pertahanan Kelantan untuk menghentikan larian ataupun gerakan daripada gerakan serangan FMMSN, di mana satu pol yang tidak perlu pun dilakukan sebenarnya oleh Inzidis, dan itu memberikan sepakan percuma kepada pasukan lawan. Sama-sama dengan Mohaimin Izzuddin, Mirul Akmal cantik ataupun Azhar Haras yang menjaringkan gol pertama buat FMMSN. Percubaan pertama untuk mereka dan mereka sudah pun menerjah jaring Kelantan. Azhar Haras, what a hit! Tidak memerlukan masa lama untuk berada di hadapan. Kalau kita dapat saksikan sekali lagi bagaimana sepakan percuma yang cukup-cukup baik dilakukan oleh Azhar Haras, pemain nombor 10 bagi FMMSN. Satu percubaan yang cantik di sini kita dapat lihat. Kita memikirkan kapten yang akan mengambil, tetapi tidak, Azhar Haras terus ada satu placing yang baik menewaskan Nik Muhammad Amin. Dan FMMSN menjaringkan gol pertama mereka dalam projek ini. Agak dekat di situ, tetapi sudah pastinya akan cuba mencari pemain di bahagian jauh di sana. Percubaan secara terus, Kelantan berjaya untuk mendapatkan gol penyamaan untuk mereka 2 minit setelah dibolosi. Dan satu sama, satu jaringan, dua jaringan sebenarnya hasil daripada sepakan percuma. Satu direct, satu indirect. Dan kita kembali dalam permainan ini, Dito. Ya, satu respon yang cukup-cukup baik dilakukan oleh pemain Kelantan. Kalau kita dapat saksikan bagaimana penjaring gol itu. Dan kita lihat sekali lagi, sepakan percuma yang gagal dikeluarkan dengan baik. Ada satu rembatan terus dilakukan oleh pemain Kelantan, iaitu Myordani. Dan memberikan gol penyamaan bagi skor Pantai Timur ini. Myordani Armin, pemain yang dimasukkan sebagai pemain gantian dalam perlawanan yang pertama, dan kali ini menjadi penjaring gol pertama Kelantan musim ini dalam pimpinan terbaru. Haziq mencuba secara terus dan penjaga gol menangkap emas. Kemungkinan kaki kanan kapten akan dilakukan. Sepakan kaki kiri secara terus. Tepisan dilakukan oleh Nik Muhammad Amin, memastikan tiada apa-apa bahaya yang berlaku kepada pasukannya. Tapi satu sepakan yang baik dari Chavez Warren. Ya, kita menyangkakan Chavez akan menghantar bola tersebut ke dalam kawasan penalti. Namun secara tiba-tiba beliau memutuskan untuk melakukan satu direct free kick ke bawah. Dan sekali lagi diberikan, tiada apa-apa kata pengadil. Mario Akas berpeluang di situ, mana rembatannya terbias terkena Safwan Mazlan. Tetapi peluang terbaik untuk Kelantan setelah kesilapan yang cukup besar dilakukan oleh FMMSN sebentar tadi. Ya, pemain yang dikasar itu meminta sepakan percuma, namun pengadil tidak mengindahkan dan Mario Arkes terus melakukan satu sepakan. Namun beliau sebenarnya mempunyai sedikit ruang. Pasan dilakukan, bola buat Jack melukan bantuan, rebatan secara terus dan terus saja ke arah Nabil Ashraf. Tetapi sambungan tandukan flick on header oleh Jack Hindle. Berjaga gol, perlu untuk berhati-hati. Dan seperti ada pelanggaran yang berlaku. Dan Anik
Kamal akan dimasukkan, tetapi ya, terus saja ada serangan sekali lagi buat Kelantan. Clearance hanyalah kepada Mario Akes. Kisafan Azman crossing oleh Zuhairil dan rimbatan secara terus pecah ke gol. Saja sepak ke pantas diambil, diberikan kepada Fatullah. Satu hantaran ke tengah, tandukan cuba untuk dilakukan. Mana dipersalahkan di situ. Bersambung, tandukan oleh Nur Syamil. Jack Hindong punya peluang sekarang ini. Kesilapan daripada pertahanan. Oh, what a save! Nabil Ashraf menyelamatkan pasukannya daripada dibolosi buat kali yang kedua. Tapi peluang kemasan untuk Jack Hindong di situ. Peluang yang jarang-jarang dimiliki oleh Jack Hindong kalau kita dapat lihat, Aiman. Namun, kekuatan rimba tadi itu sedikit perlahan dan mudah untuk ditangkap oleh penjaga gol FMMSN. Sayang seribu kali sayang, Aiman. Ke belakang buat Syazafon Azman. Satu lambungan baik untuk Mario Akes yang berada dalam kedudukan offside walaupun bola sudah pun dimasukkan. Bola buat Fatullah. Satu antara menarik, tandukan yang dilakukan. What a save! Kali ini satu tindakan penyelaman yang baik oleh Nabil Ashraf untuk memastikan Kelantan tidak berada di harapan. Ya, berada tepat pada masanya penjaga gol muda ini, di mana satu tandukan yang cukup-cukup baik dilakukan oleh Mario. Lalu kita lihat berada di top right corner. Namun sedikit kuisan sudah cukup untuk mengeluarkan bola tersebut. Mario Akes. Satu tandukan meninggi, satu tandukan terkena tiang. Pemain-pemain ramai-ramai naik ke atas. Jack dapatkan bola, ada Syamil Ghani. Terkena pemain pertahanan. Acananya seringgu-ringgu, bagaimana untuk Syamil Ghani sekali lagi. Namun ini adalah satu reward untuk mereka. Nur Syamil Abdul Ghani menjadikan gol yang mungkin akan memberikan tiga mata kepada Kelantan malam ini. Oh, wow. Pemain-pemain Kelantan menyerang dan terus saja menyerang. Nur Syamil Ghani. 90 minit. Oh, masih lagi bersama dengan skuad pemain-pemain muda ini. Dan itulah dia, whistle panjang dibunyikan. Kelantan akhirnya memperoleh tiga mata penuh. Dan ini dilakukan di tempat lawan dan di sasar akhir apabila Nur Syamil Abdul Ghani menjaringkan gol tersebut untuk memberikan kemenangan pertama dalam skuad Kelantan pada musim ini. Projek FMSN, mereka sudah pun melakukan yang terbaik, tetapi Syamil Abdul Ghani menjadi hero untuk seluruh warga Kelantan.